Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kembali bersama saya, channel saya yaitu channel Zek99, dan kini kembali saya bersama barang Shopee yang telah saya order, iaitu merupakan perangan kedua selepas pemasak nasi steam cooker. So inilah perangan yang kedua yang telah saya beli. Yang satu telah rosak, so saya beli yang baru. So mari kita teruskan. Ini ada merupakan maklumat dia sediakan macam biasa. So, mari kita mulakan. Ya. Pertama sekali, saya akan menceritakan mengenai keadaan ni dahulu. Masa yang diambil untuk menghantar barangan ini adalah hanya dalam 2-3 hari dan sekejap saja. Dan saya rasa penghantarannya penuh dengan bungkusan dan juga beberapa wrap, dan keselamatan saya rasa memang agak okey lah. Dari segi kotak pun tak ada masalah, tidak ada masalah kemek dari luar. Dari luar pun nampak okey, nampak bentuk sangat dia. Jadi so untuk keseluruhan memang overall memang terbaik. Saya bagi 5 bintang. So korang boleh check this, link deskripsi kat bawah, dan jangan lupa tekan subscribe, like dan share untuk mengetahui lebih lanjut mengenai maklumat-maklumat tentang barangan yang telah saya order ini. So inilah dia barangan yang telah saya buka, disertai dengan bubble wrap lengkap, full bubble wrap. So memang keselamatan dan kotak dia sekali memang nampak okey. Penghantaran dia memang terbaik dan terjaga dan terjamin. So mari kita mulakan ke step dia dulu. Nanti saya akan ceritakan mengenai barangan ni. Maklumatnya ada kat dalam. So kita jumpa kat sana. Dan inilah dia barangan Shopee telah saya order, disertakan dengan penutup dia. Suka dengan pot steam dia, plastik, dan lagi wire dia. Tapi saya gunakan wayar lama. Mari kita lihat sama ada berfungsi atau tak. So, mari kita mulakan. So, overall, putusan dia memang agak baik. Berfungsi dengan baik. So, pada korang, bolehlah guna rice cooker ni untuk sehari-hari, untuk sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang yang masih dalam proses berdikari, hidup sendiri. So, jumpa kalian dalam next video.